Hari ini gue mau coba buat Milo bread pudding. Pertama, siapin 1 buah telur. Kemudian masukin 1 sendok gula pasir. Kemudian dikocok dan masukin 2 bungkus Milo. Ini Milo yang 22 gram ya per sasetnya. Setelah udah rata, masukin 250 gram susu full cream. Dan diaduk sampai semuanya merata. Masukin 1/2 sendok vanila dan diaduk rata. Sekarang siapin 4 lembar roti tawar, dipotong dadu. Dan dimasukin semuanya ke Milo yang tadi. Dan diaduk-aduk terus seperti ini sampai semua Milonya meresap ke roti. Setelah udah meresap ke roti, sekarang kita siapin 1 wadah. Ini untuk wadahnya bebas ya. Kemudian di atasnya kita tambahin topping sesuai selera. Di sini saya pakainya choco chips. Dan dikukus selama 8 sampai 10 menit. Gampang kan buatnya? Selamat mencoba!